jajaran pimpinan perusahaan media online jatim1news.com yang merupakan milik PT Jatim1 News menggelar kegiatan rapat kerja daerah atau Rakerda di Alas Penyestrawas, Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis dan Jumat 4 dan 5 Juli 2024 dihadiri oleh pimpinan perusahaan, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, kepala biro dari masing-masing kota seluruh Jawa Timur, wartawan, serta seluruh kontributor media online jatim1news.com. Pemimpin redaksi Haji Muhammad Yusri Nuraja Aga mengatakan bahwa para jurnalis dan wartawan harus memiliki pencapaian, yakni membuat buku dalam setiap tulisannya, karena dengan begitu wartawan akan abadi. Adik-adikku dan teman-teman wartawan sekalian yang tergabung dalam JSN harus terus semangat berkarya dan meningkatkan kapasitas diri. Buatlah tulisan Anda menjadi buku, karena itu akan membuat Anda abadi dalam sejarah kepenulisan, tegas pria asal Sumbar ini. Sekarang kita lihat dari atas tenis. Selanjutnya, seorang yang dinobatkan sebagai wartawan utama oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan sudah aktif menjadi wartawan sejak tahun 1975 ini menyampaikan. Ingat betul saya omongin bapak ibuku itu. Ibuku itu zaman itu. Bayangkan tertanam di jiwa saya ini. Bobodin simpitan itu cari duit. Jangan hanya puas menjadi wartawan atau jurnalis di Jatim1 News saja. Bahwa harus mendirikan perusahaan media sendiri adalah impian semua wartawan. Teman-teman jangan sampai hanya puas menjadi wartawan di JSN saja. Setelah ini, setelah dapat sertifikat, Anda harus mendirikan media sendiri. Itu harapan saya. Apalagi ini dari berbagai wilayah di seluruh Jawa Timur, ujar Yusri. Sekarang lagi ada di Alas Venus di ketinggian 730 mdpl. Hari ini gimana suasana di Alas Venus? Alhamdulillah sejuk. Sejuk. Tapi Soekarno ini dengan si petani ini. Di sini si Soekarno tanya namamu siapa? Marhen. Kehadiran sosok karismatik, wartawan senior yang dihormati oleh dunia pers, Haji Muhammad Yusri Nuraja Agam, sangat mewarnai Rakerda JSN kali ini. Sosok yang menginjak usia 74 tahun ini masih memiliki energi yang sangat cukup untuk masih eksis di dunia wartawan. Bahkan, saat hari pers 6 tahun lalu, masih berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait dunia pers. Pemimpin perusahaan, Anies Hidayati menyampaikan rasa syukurnya bahwa Jatim1 News memiliki pemimpin redaksi yang bertaraf nasional, bahkan internasional di dunia pers. Selain itu, prinsip dan sifat religius menjadikan Bapak Yusri memang istimewa. Kita patut bersyukur memiliki pemimpin redaksi seperti beliau, Bapak Yusri. Pengalamannya tak diragukan lagi di dunia pers, bahwa PWI mengakuinya. Selain itu, prinsip religiusnya yang saya salut, selalu menjaga sholat dan ibadah, ini yang jarang orang tahu, ungkap Anies. Acara Rakerda JSN dikemas informal, dilaksanakan di outdoor dengan maksud agar berjalan santai, gembira, namun masih serius dengan nuansa keluarga. Setelah acara Rakerda selesai, kemudian dilanjutkan dengan peresmian kantor JSN yang ada di Pasuruan yang diikuti oleh seluruh peserta Rakerda Jatim1 News. Mau review ini apa namanya? Salah satu camp di apa? Alas Venus. Di depan seperti ini ada meja. Meja ini tadi ada sebenarnya. Tapi nggak tahu ya. Oh itu di dalam. Di sini kursi. Nah ini juga ada sleeping bag kalau mau. Handuk dua. Kemudian tempat tidur. Ini ada TV. Kemudian ada. Di sini nanti ada kopi-kopi. Ini untuk kamar mandinya. Air panas. Oke. Seperti itu pemandangannya. Kita pulang. Kita ada di Alas Venus. Ini view-nya langsung gunung, guys. Oh, itu gunungnya. Sik-sik, habis ini terlihat. Nah, ini ada playground. Iya, playground ya. Nah, sik Mas, mandek sik. Gunungnya apik, tak.